Berikut ini sering sekali terjadi kesalahan kenapa mainan perlu terburu-buru di servis. Padahal kita belum tahu apakah baterai ini sudah lama dipakai atau tidak. Seperti ini, tampaknya nyala, tapi suka error. Ini karena prosesor akan mengulang-ulang terus. Seperti orang kurang makan di pagi hari disuruh berlari 1 km. Tentu saja akan membuat badan lemas. Oleh karena itu diteruskan tetap akan membuat error. Kita buktikan dengan cara gampang. Kita ambil baterai, kita ukur tegangannya. Baterai casan 1,2 volt, baterai biasa 1,5 volt. Jadi tiga baterai ini kita ukur dengan multimeter, arahkan ke DC volt, dan kita coba ukur apakah tegangannya masih normal. Karena ini bukan baterai rechargeable, kita cukup tahu ini adalah 1,5. Coba kita lihat. Di sini tegangan terukur 1,0. Yang kedua 1,0. Dan yang ketiga 1,0, jadi 3 volt. Seharusnya dia minimal 4,5 volt. Jadi sudah kekurangan 25% dari baterai. Begitu juga fisik baterai, kita bisa lihat. Di sini sudah mulai ada titik-titik spot kotor. Bisa juga itu adalah tanda baterai mau bocor. Kalau diteruskan bahaya, bisa merusak alat. Sebaiknya kita ganti baterainya ke baterai yang lebih baru. Demikian, semoga bermanfaat dan berguna.